Guys. Guys. Halo guys. Guys, aku bingung banget jujur. Aku tuh udah kayak lagi stres banget. Aku gak dapet-dapet itu boneka, tapi aku kayak pengen banget. Kalian tahu kan mainan game yang ada, itu tuh yang aku kasih gambarnya. Itu kan kayak butuh keberuntungan ya, yang kayak kalian tuh harus dapetin misalnya ngelemparin itu jatuh semua gitu dapet boneka gitu kan. Aku udah habis 200.000, tapi aku gak dapet apa-apa. Tapi aku ngerasa dari dalam lubuk hatiku kayak aku tuh punya kepercayaan, kayaknya aku masih punya chance buat dapetin itu. Kayak aku ngerasa boneka itu tuh memanggil aku gitu loh. Tapi aku ngerasa aku udah habis 200.000. Jadi aku harus bagaimana ya? Sekarang aku lagi duduk menyendiri untuk menenangkan pikiranku, karena aku kayak tadi udah spend uang tapi dengan waktu yang sangat cepat gitu kan. Jadi aku kayak butuh kesendirian untuk menenangkan pikiranku, apakah aku harus main lagi atau enggak. Tapi ini tuh bener-bener kayak membingungkan banget. Aku ngeliatin orang pada bawa-bawa boneka gede, karena aku merasa kayak aku bisa deh dapet boneka itu. Soalnya lucu banget, boneka warnanya pink, terus kayak kelinci gitu, aku gak ngerti. Aduh gimana ya, aku bingung sih. Showroom radio, menurut kamu aku bisa gak dapetin boneka itu? Enggak. Aku udah habis 200.000, cuma aku punya chance kan buat dapetin itu? Enggak. Tri, aku udah habis 500, Tri. Ih, tuh si Freyana udah habis 500.000. Enggak, bercanda. Kan bukan duit aku. Aku udah habis 200.000 uang aku, tapi aku ngerasa aku punya chance buat dapetin si boneka pink tadi, kamu lihat kan? Ya. Tapi yang justru kayaknya yang pink lebih gampang deh, itu yang ya mata kan? Doang. I know right. Kayak aku bisa kan? Coba aja nanti. Hai. Yaudah deh guys, aku pikir-pikir dulu. Gimana ya. Anda? Makasih ya kan udah dengerin curhatan aku. Semoga kalian bisa doain aku ya. Hai, biar aku bisa dapetin boneka itu. Semoga aku bisa pulang ke Indonesia dengan membawa boneka kelinci yang menggemaskan itu. Makasih guys. Bye-bye.